Hai semuanya, kembali lagi sama saya, Anthony. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Milli Molly by UBS Gold. Koleksi yang unik, lucu. Buat kalian yang belum punya, saya akan kupas mengenai Milli Molly. Buat yang udah punya, saya yakin kalian akan dapat info-info yang berguna juga mengenai Milli Molly ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian supaya jadi info yang berguna, dan jangan lupa juga kolom komentar di bawah diisi ya. Kalian ada saran, masukan apa supaya kita juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Thank you guys. Okay, Milli Molly Collection by UBS Gold. Sebenarnya nama Milli Molly ini terinspirasi dari apa dan apa artinya? Nah, saya akan ngejelasin ke kalian semuanya ya. Pertama, jelas kalau produsen dari Milli Molly Collection ini adalah pabrikan emas UBS Gold yang berasal dari Surabaya, dekat sama tempat kita, lokasi pabriknya. Nah, UBS Gold ini membuat Milli Molly ini nggak ada keterangan resmi dari UBS-nya sih, tapi menurut saya, menurut kita coba cari kenapa sih kok ngeciptain Milli Molly ini ya gitu. Ternyata Milli Molly ini adalah nama serial kartun, serial anak-anak yang ada di tahun 2000-an di negara New Zealand atau Selandia Baru. Jadi ada dua cewek nih yang bersahabat karib, tapi mereka ini sangat berbeda banget gitu ya. Entah karakternya, entah penampakan secara fisiknya, itu beda banget. Tapi mereka itu bisa bersahabat karib banget, dan persahabatan itu menjadi so sweet gitu. Ada fotonya tuh nih kayak gini ya, Milli Molly-nya tuh seperti ini. Nah, lalu UBS Gold ini juga punya wacana, punya cita-cita. Kalau dulu nih, image-nya perhiasan emas itu kan yang pakai itu mama gitu ya, yang orang tua gitu, modelnya tuh ketinggalan zaman, jadul, berat gitu ya, emas itu mahal, image-nya kan seperti itu. Nah, dari situ UBS Gold ini kepingin membuat suatu campaign di mana kalau kita itu bisa investasi emas dimulai dari sejak usia dini, dari anak muda itu sudah bisa investasi emas dengan harga terjangkau. Tidak hanya di logam mulia saja, karena kan logam mulia itu kalau nyimpen mungkin kadang ribet ya. Kalau kalian nggak punya berangkas gitu, kalau simpen di rumah, di lemari atau apa, takut hilang dan sebagainya, kan kurang merasa aman, mungkin ya ada yang merasa seperti itu. Nah, kalau perhiasan ini kan kalian bisa pakai, sekaligus bisa jadi fashion item kalian. Kalau kalian lagi hangout sama teman-teman, ada acara, apapun itu, perhiasan ini bisa dipakai. Nah, itu tujuan utamanya seperti itu guys, untuk menanamkan kalau investasi itu bisa di perhiasan emas dan bisa dimulai dari harga yang terjangkau atau murah banget. Harganya berapa? Harganya itu mulai dari di bawah 1 juta. Bener banget, cuman sekitar mungkin 1 gram ya. Kalau di tempat kita yang kadar muda itu cuma sekitar 400 ribuan ya, kurang lebih sekitar harga 400 ribu doang. Kalian udah bisa dapat emas asli nih, bukan emas-emasan. Kadarnya kadar muda atau catnya itu 375, sekitar 8 karat ya, kurang lebih 8 karat. By UBS Gold, produk original dari UBS Gold, bukan produk abal-abal, karena kita juga salah satu partner resminya UBS Gold. Contohnya seperti ini yang saya bawa. Nah, ini di depan juga ada, kalian bisa lihat. Nanti akan di zoom ya juga, akan kalian bisa lihat dari dekat. Namanya seperti ini nih, UBS Gold. Nah, tempatnya kadang memang, kenapa kok kadang tempatnya nggak sama kayak gini? Itu bukan berarti produknya nggak original ya guys. Kalian bisa juga cek, paling penting tuh sebenarnya bukan packaging. Karena kalau packaging ini kalian juga mungkin bisa buat ya seperti ini. Tapi yang paling penting yang nggak bisa ditiru adalah kalian bisa cek di kayak semacam apa tuh ya namanya ya, pengaitnya itu ada logonya UBS dan ada kadarnya di situ, capnya itu di situ. Nah, itu yang nggak bisa ditiru. Kalau itu nggak ada UBS-nya untuk koleksi-koleksi seperti ini, berarti itu bukan Milli Molly by UBS Gold. Nah, mahkota kita nggak menjual produk yang abal-abal seperti itu. Kalau kita ngomong kayak sekarang nih, saya ngomong Milli Molly by UBS Gold, pasti nanti kalau kalian beli juga itu ada capnya UBS Gold-nya. Itu menandakan produk tersebut adalah original dari UBS Gold, guys. Berikutnya, UBS Gold ini diciptakan untuk siapa dan kenapa? Tadi udah saya jawab ya. Dan seri-seri dari Milli Molly ini itu sebenarnya kalau kalian tahu, misalnya yang seri Karen Delano. Karen Delano itu sebenarnya bukan nama serinya, tapi desainer yang bekerja sama dengan UBS Gold sebagai produsen. Nama serinya itu Alpha Beta, Alpha Lux, Alpha Star, dan yang lain-lain ya.
yang akan keluar tuh Alpha Bolt abis gini. Stay tune ya di IG kita dan di online shop kita, semua social media dan offline store kita. Kita akan sediakin itu juga. Lalu juga ada yang namanya Les Jardin atau Disney. Ya, lucu-lucu banget ya, cute banget yang original dari Disney. Juga ada Sanrio Collection dan Miku Miku Collection. Nah, itu nama-nama seri dari UBS Gold. Salah satunya Milly Molly ini. Yang kita highlight, kenapa kok Milly Molly? Karena Milly Molly ini sejak diciptakan sampai hari ini, sampai sekarang, seri ini cukup laris, salah satu bestseller kita, dan UBS Gold rajin banget ngeluarin produk-produk terbaru, dan syukurnya kita bisa dapat barang-barang baru tersebut juga secara kontinu, sehingga kalian bisa ngedapetin new item dari produk-produk UBS Gold, khususnya yang seri Milly Molly ini, guys. Lalu, modelnya ini karakternya seperti apa sih ciri khasnya? Ciri khasnya, kalau rantai, yang seperti ini ya, ini kan kalung gitu ya. Kalau kalung itu cenderung rantainya tuh yang kecil imut gitu ya. Tapi tetap kuat sih, nih. Kalau saya pegang tuh tetap kualitasnya bagus banget. Nggak diragukan lagi, dan itu ala stylenya, ala-ala Korean style kan sekarang yang zamannya itu yang nggak terlalu gede gitu ya. Kalau buat anak-anak muda itu kan kelihatan lebih elegan, kelihatan lebih kalem, soft gitu kalau kalian pakai ya. Nah, itu Milly Molly diciptakan untuk orang-orang yang seleranya seperti itu, yang sukanya seperti itu, guys. Kayak contohnya nih, kalung kayak gini, ini nggak sampai 3 gram, cuma 2,85 gram doang nih. Dan panjangnya cuma 39 cm, sehingga kalau dipakai tuh di leher, mungkin cuma segini doang. Nggak sampai segini ya. Karena kalau segini kan kepanjangan, kalau anak-anak muda yang di Korea-Korea itu sukanya kan yang cuma segini doang. Nah, ini Milly Molly diciptakan untuk yang seperti itu, guys. Lalu kadarnya ada kadar berapa aja sih? Kadarnya ada kadar 375, 420, saya rasa juga ada atau nggak ada ya? Nggak yakin sih. Yang pasti 375, 700, 750, atau 8 karat, 16 karat, dan 17-18 karatan. Kurang lebih segitu untuk produk untuk kadarnya ya, guys ya. Lalu yang terakhir, gimana cara ngedapetinnya? Ini kita ada beberapa item, nggak banyak sih, tapi ini bener-bener yang kita seleksi, kayak bestseller kita gitu ya, new model dan yang bestseller. Dan tentunya pasti akan terus nambah barang produk-produk baru lagi, tapi yang ini adalah produk yang kita promoin. Langsung kalian bisa cek di Shopee kita, ada di link di bawah ya untuk link Shopee-nya, bukan Tokped ya. Yang kali ini kita bekerja sama dengan Shopee, ada di link di bawah untuk produk-produk ini. Kalian bisa langsung cek di sana, ready stock semuanya, nggak pakai chat ke admin. Kalian bisa langsung buy, bisa langsung check out, dan khusus untuk produk-produk ini kalian akan mendapatkan hadiah berupa Alpha Coin Keychain. Seperti apa wujudnya? Ada di gambar juga ya. Nih, seperti ini. Alpha Coin-nya seperti ini. Kalian bisa lihat di situ. Oke, sekian dari saya. Happy shopping, dan ini adalah produk yang sangat berkualitas dengan harga terjangkau. Investasi masa kini, berhias, tapi kalian juga bisa nabung cerdik hanya di Mahkota Gold.